kru pesawat memiliki kemungkinan tinggi terkena kanker. Penelitian baru memiliki beberapa cerita buruk serius jika Anda bekerja di pesawat terbang. Sebuah penelitian terhadap sekitar 5.300 pramugari di Amerika Serikat telah menemukan profesi ini memiliki tingkat kanker yang lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum. Penelitian Harvard menemukan bahwa pramugari wanita memiliki kasus kanker payudara yang lebih tinggi, serta kanker kulit melanoma dan non-melanoma. Menurut rilis berita Harvard, awak kabin sering terkena karsinogen. Ini termasuk dosis besar radiasi pengion. FAA mengatakan ini diyakini berasal dari supernova dan matahari. Radiasi pengion memiliki partikel subatom yang dapat menyebabkan atom di dalam tubuh pecah dalam nukleus. Ini dapat menyebabkan peningkatan risiko kanker fatal di antara pramugari dan dapat mempengaruhi anak-anak mereka jika mereka diradiasi saat hamil. Yang melakukan adalah, seperti yang dilaporkan oleh Life Science, tingkat kanker ini ditemukan meskipun mereka yang disurvei memiliki tingkat obesitas dan merokok yang lebih rendah.